Oke, pertama-tama kita ke pengaturan. Kita aktifkan data seluler. Oke, kita tunggu. Oke, di atas menunjukkan 3G sama 4, sama plus. Terus kita ke pengaturan. Kita cek di SIM data seluler. Nah, di situ kita bisa memilih jaringan, jenis jaringan yang dianjurkan. Nah, di situ ada 4G, 3G sama 2G. Terus kita pilih. Nah, di situ cuma ada itu aja, 4G, 2G, otomatis nggak ada yang 4G saja atau 4G only. Oke. Next, caranya kita kembali home. Nah, kita masuk ke telepon. Di sana kita ketik dial up atau kodenya. Bintang pagar 4636, pagar bintang. Oke, di situ akan keluar informasi telepon, informasi baterai, dan seterusnya lah. Terus di sana kita masuk ke informasi telepon. Nah, di informasi telepon kita cari, di situ ada selan jenis jaringan yang disukai. Oke, di situ LTE atau GSM atau GSM auto lah. Soalnya kita ganti jadi LTE only supaya kita ganti 4G. Nah, kita tunggu. Atau kita tes ping. Nah, akan berubah 4G di tas bareng. Oke. Oke, dan saya itu aja. Sekian dan terima kasih.